Hai, aku lagi di ibu kota Argentina, Buenos Aires. Siapa yang sangka traveling di Argentina fun banget. Siang hari, aku bisa ikutan free walking tour untuk lihat sejarah dan arsitektur kotanya yang sengaja dibuat mirip Eropa. Di dalamnya ada 6.400 pemakaman yang bentuknya sangat personal dan berbeda-beda seperti katedral Ortodoks yang dari Yunani dan lain-lain. Argentina, steak, ayam, dan dessertnya yang spesial. Dan tentunya minum wine, karena itu adalah khas. Dan di sini lokasinya 1,5 jam dari kota Buenos Aires. Ada juga pertandingan kuda di sini yang kita bisa nonton sebagai hiburan. Jadi ini adalah one day trip dari jam 9.30 sampai jam 4 sore dan sampai di Buenos Aires lagi jam 6. One day trip harganya 1.850 Argentina peso dan untuk transfer 1.500 Argentina peso. Dan serunya di sini tuh benar-benar merasa kayak di countryside-nya Argentina lah pokoknya. Ada burung cendrawasih, terus ada kuda-kuda banyak tentunya, dan tumbuhan-tumbuhan yang khas Argentina. Saya juga sempat makan masakan khas Argentina yang dibuat sendiri oleh host asli Buenos Aires. Asiknya makan sambil ngobrol dengan teman-teman si tuan rumah membuat saya merasa melebur dengan budaya Latin Amerika yang ramah. Yang buat aku lebih kerasan lagi nih, karena pilihan makanannya. Selain steak Argentina, di Buenos Aires ternyata banyak restoran Asianya. Favoritku, ramen tentunya.
tidak sedang ada di Jepang, tapi ada di Argentina. Namanya adalah Jardin Japano. Intinya adalah garden atau taman Jepang. Dan semuanya itu didesain ala-ala Jepang, kayak shrine yang ini atau jembatannya yang ini yang warna merah dan kelihatan banget kesan Jepangnya, dan taman-taman Zen. Lucu banget. Kamu bisa lihat semua arsitektur dan suasana yang seperti lagi di Jepang. Area yang wajib dikunjungi di Buenos Aires adalah La Boca. Rumah-rumah di area ini sengaja dicat warna-warni cerah oleh imigran yang pindah ke Argentina di tahun 1800. Banyak restoran yang menawarkan menu steak sambil menampilkan tari tango. Aku juga sempat berkunjung ke San Telmo Market, tempat beli barang antik yang banyak seniman jalanan dan kafe hipsternya. Malam hari ada bar dan restoran hit yang asik buat nongkrong. Dan pastinya, cobain wine Argentina yang murah dan berkualitas. Pemandangan indah sunset di sore hari dan lampu-lampu kota di malam hari kusaksikan dari apartemenku, membuatku betah tinggal di kota ini.